Sudi untuk datang dan berkongsi ilmu dengan kita. Pada malam ini, bicara ini adalah bicara kita bersama dengan Ustaz Dato' Kazim Ilyas. Terima kasih Dato' banyak-banyaklah kerana sudi datang. Kita dah lama juga cuba nak kontak dan juga nak dapatkan Dato' ke sini. Tapi terima kasih kerana dapatlah pada tahun ini, insyaAllah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, isyak kita pukul 8 suku lebih kurang. Saya minta apa itu kita landing dalam pukul 8.45 lah. Jadi harap tuan-tuan bersabar pada malam ni kerana Ustaz ni datang daripada jauh, daripada kampung Kuala Tiga kan, datang dekat sini. Nak berkongsi tambah pula, saya dengar topik malam ni, topik bicara keluarga sangat dekat kan, dengan Dato' Kazim. Dan saya tanpa buang masa memberi ruang kepada Ustaz. Sila Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Fadil bin Cikdin Urusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau Al-Manar, yang dimuliakan yang berusaha Datuk Wira Dr. Haji Ismail bin Ibrahim, pegawai-pegawai surau muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya baru sampai dari Tawau, Sabah, baru landing tadi terus sampai ke sini. Alhamdulillah, sempat syukur pada Allah. Itu pun potong roadblock, langgar roadblock, takut tak sempat. Alhamdulillah, Allah bagi kesempatan, sempat naik ke Pantai Terbang, sempat sampai ke sini. Alhamdulillah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah kamu untuk memohon keampunan daripada Tuhan kamu, kerana Allah Ta'ala menyediakan untuk kamu syurga yang seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kazimina al ghayz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang membelanjakan hartanya, menafkahkan hartanya ketika susah, ketika sempit, ketika senang, dan orang yang menahan marah di dalam hatinya, dan orang yang memaafkan orang lain, dan Allah suka kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi 133, 134, 135 sampailah 137, Allah Ta'ala menceritakan tentang siapa orang yang nak masuk syurga, yang boleh masuk syurga, ciri-ciri penghuni syurga,
dan kelebihan orang-orang yang bertaubat memohon keampunan kepada Allah. Dalam surah ini juga, ayat ini juga, Allah Ta'ala sebut ciri-ciri syurga itu sendiri. Kenapa saya bawa ciri-ciri syurga sedangkan tajuk kita malam ni keluarga bahagia? Macam tak ada kena mengena ya. Tak ada kena mengena apa yang tiap-tiap hari duk sebut jannati baiti tu, baiti jannati tu apa? Rumahku syurga aku, tak ada kaitan. Mesti ada kaitan. Kalau kita nak tengok rumahku syurgaku, mesti ada ciri-ciri rumah yang menjadi syurga. Dan syurga tu pula ada ciri-ciri dia. Dan ciri-ciri syurga itu Allah sebut dalam Quran. Ciri-ciri penghuni syurga itu Allah Ta'ala sebut dan nyatakan di dalam Al-Quran. Jadi akak-akak, kalau kita duk cakap til jannah, rumah tangga til jannah, buat mini love, buat big love, kan, doa sampai til jannah, til jannah. Tapi kalau tak tengok benda tu dalam Quran, bila masa nak til jannah? Til mahkamah syariah je lah. 3 bulan, 3 tahun kahwin, naik panjat mahkamah. Sebab hitam tu dia punya besar ni. Baik. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, Allah Ta'ala sebut yang pertama, wasari'u. Dan bersegeralah. Dan bersegeralah kamu minta ampun kepada Tuhan kamu. Nombor satu. Nak masuk syurga? Ya. Nombor satu. Nak dapat syurga? Ya. Minta ampun. Perkataan bersegera ini ada juga membawa maksud yang hampir sama. Nama dia fastabiqu, berlumba-lumba. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut fastabiqul khairat. Dan berlumba-lumbalah kamu untuk berbuat kebajikan. Ada dua perkataan yang hampir sama maksudnya. Yang pertama berlumba-lumba, maknanya cepat-cepat. Lawan, race, racing, buat lawan, buat lumba-lumba betul. Nama dia fastabiqu. Bahasa yang selalu kita pakai musabaqah. Dulu nama dia musabaqah membaca Al-Quran. Sekarang dia tukar ujian tilawatil Quran. Zaman kita dulu-dulu 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an musabaqah. Zaman Ismail Hashim Rugayah Sulung, Gani, Haji Gani Kedah, Haji Rahmah Johor, musabaqah. Sekarang je ujian tilawah sebab orang komplain. Mana boleh Al-Quran tu musabaqah, berlumba-lumba bahayanya. Buatlah sebut ujian tilawah, ujian membaca Quran. Musabaqah tu apa? No, race 100 meter. Musabaqah tu apa? Race Formula 1. Ha, tu musabaqah, berlumba-lumba. Perkataan wasari'u dan bersegeralah hampir sama dengan perkataan fastabiqu. Dan berlumba-lumbalah kamu. Baik, tuan-tuan, maksud dan kehendak Al-Quran dan realiti yang kita jumpa agak berbeda. Allah Ta'ala kata bersegera minta ampun, berlumba-lumba buat kebajikan. Yang kita jumpa dalam dunia ialah berlumba-lumba dalam sukan. Yang tak disuruh, yang tu di-highlightkan. Yang tak disuruh pun, yang tu yang dibuat besar-besaran. Yang disuruh buat bodoh. Yang disuruh ialah istighfar. Yang disuruh ialah taubat. Tak taubat-taubat juga. Yang tak disuruh ialah berlumba. Yang tu yang buat habis-habisan. Stadium beratus juta. Agak-agak tuan-tuan, sukan ni kita dah habiskan untuk sukan daripada merdeka sampai hari ni, agak-agak berapa bilion dah duit kita habis. Pingat mah tak menang pun Olimpik. Piala dunia jauh sekali. Apa kata kita tak payah berlumba-lumba dalam sukan. Peruntukkan yang hak sukan berbilion-bilion tu salur ke tempat lain. Ustaz, kita nak sihat. Nak sihat bukan bersukan, bukan berlawan sukan. Kalau nak berlawan, bersukan, bersukan nak apa nama untuk sihat tu riadah. Yang sekarang ni bukannya beriadah dah, bertumbuk. Hari ni referee kena tumbuk, melambung referee bola. Riadah kejadah apa tu? Riadah apa entah. Pisiku ni, hand ni 24 jarum di bibir ni.
Riyadhah apa? Mati dengan main bola, mati main badminton, riyadhah kejadah apa? Sukan adalah untuk menyihatkan badan. Sebab apa? Yang berlumba dalam sukan itu sia-sia. Yang pertama sebab saiz tak sama. Tuan-tuan nak lawan bola keranjang dengan pasukan daripada Amerika, agak-agak boleh menang. Tobatlah home tak menang. Tuan-tuan tak mau lawan Brazil bola sepak. Lawan dengan Neymar, Kaká boleh. Tuan-tuan tak mau lawan Lionel Messi. Tobatlah home tak menang. Portugal siu tu pun tak menang tuan. Jadi baik kita setakat main bola suka-suka sudah. Dapat jimat duit yang banyak, hasil yang banyak, kita buat benda lain yang lebih berfaedah. Apa dia ustaz? Kita buka ladang pengeluaran makanan yang banyak-banyak. Peruntukkan untuk membina sukan stadium yang besar tu, pergi buka sawah bendang banyak-banyak supaya makanan kita cukup. Buat bendang banyak-banyak, buat sawah banyak-banyak, buat kerja selesai masalah. Belah ayam banyak-banyak, tak ada masalah telur. Ni dekat anak raya ni agak-agak apa masalah dia? Telur. Dia paksa ayam tu telur. Tak telur jaga ayam. No. Tak larat nak telur lah. Tuan-tuan yang saya hormati, yang disuruh bersegera ialah minta ampun. Bukan untuk orang lain. Bukan untuk orang lain. Minta ampun untuk kita. Habis sembahyang tadi Tok Imam, astagfirullahalazim. Apa ramai yang tak mau minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belah tu kan. Duduk lesat, bagi panas punggung sikit. Astagfirullahalazim, astagfirullah. Untuk siapa awak minta ampun? Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri pun tak suka. Macam mana? Kita hari ni dah lah nak minta ampun untuk diri sendiri pun tak nak. Orang tolong minta ampun untuk kita pun tak bagi. Bila masa tak bagi ustaz? Ya Allah, keampunkanlah si mati. Ya Allah, luaskanlah kuburnya. Ya Allah. Hei, Nabi tak buat. Tak buat. Buat tahlil pun tak boleh. Entah. Dahlah waktu hidup, tak minta ampun untuk diri sendiri. Bila mati, orang masjid nak buat tahlil untuk dia pun. No, 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 no. Nabi tak pernah buat. Balik. Tak ada tahlil-tahlil. Akhirnya macam mana dalam kubur tuan-tuan? Waktu hidup, tak minta ampun. Waktu mati, orang nak minta ampun pun dia tak bagi untuk dia tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, berbeza sungguh dengan apa yang Quran cakap. Quran kata, bersegera minta ampun. Tobat. Stop. Balikkan tuan-tuan buka 135, 136 tu Allah Ta'ala kata apa? Orang yang stop daripada melakukan dosa. Bila dia tahu bahawa benda tu dosa, dia stop, dia tak buat lah. Orang ni yang Allah Ta'ala kata akan bagi syurga kepada dia. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang saya sebutkan tadi, fastabiqul khairat, berlumba-lumba melakukan kebajikan. Okay? Tuan-tuan, kita tak perlu malu kalau kita menamatkan 100 meter di tangga yang terakhir. Tak perlu malu pun. Tapi kita malu tuan-tuan kalau orang tua-tua datang ke masjid, kita tak datang. Ya Allah, dia sakit gaut pun datang. Aku ni panjat gunung boleh. Cakap di Malaysia, gunung apa yang aku tak panjat? Kinabalu dah habis panjat dah. Gunung Tahan dah lama dah. Gunung Qurbu aku dah panjat dah. Gunung Ledang dah panjat dah. Sayang yang tak panjatnya anak tanggam surau. Padahal anak tangga surau tak payah panjat. Lompat pun boleh. Malu aku dengan orang sakit gaut. Walaupun dia gaut, dia boleh semayang. Aku ni ya Allah. Itu yang kata fastabiqul khairat. Tuan-tuan, kalau tengok orang sakit gaut, kena kipas angin ni pun sakit tau. Ni, kipas angin ni tiup dekat dia, sakit. Oi, masa makan seafood tak ingat. Bila sakit, marah ke kipas angin. Maka makan seafood, ketam udang. Udang bukan tidur, udang berdiri makan. Oi, hai, udang tu aja. Tak apa, ubat ada di rumah. Ubat ada.
Mai dia bengkak sekali. Tapi bengkak-bengkak pun dia datang masjid. Datang surau Al-Manar. Allah. Hebatlah tuan-tuan. Saya pernah jumpa dengan orang yang sakit. Yang datang semayang. Allah. Malu kita. Kita sihat tak datang subuh. Dia sakit, dia datang subuh malu. Waktu takbir, dia duduk sebelah saya. Jadi waktu takbir dia okey tau. Waktu rukuk pun okey. Waktu nak sujud tu tak okey. Allah, aduh. Saya nak sujud tu terberhenti tu. Macam mana boleh sebut aduh? Susah hati saya. Dia duduk antara dua sujud tu, Allah, aduh, Rabbi firli, aduh. Hey, aku siku orang tua ni kan. Saya pakai tak ingat semayang dah kat Sum, tak khusyuk kat Sum. Dia sujud, aduh, dia bangun sujud, dia tegak, alhamdulillah, diam. Dia sujud, aduh. Yang sampai sekarang saya duk terasa nyilunya, syahdunya, aduh tu. Bila dia tahiyat akhir, aduh, panjang gila. Syahdu betul aduhnya. Habis-habis semayang saya tanya dia, bang kenapa bang? Aduh, aduh mana boleh bang? Ustaz gaut. Oh, dia selak kain dia, ya Allah, berbiji-biji kaki dia. Kenapa tak duduk atas kerusi? Tak puas kata dia. Nak semayang berdiri juga. Atau yang panjang sangat aduh tu kenapa? Saya tahiyat akhir, orang sebelah saya duduk atas kaki saya. Memang syahdu lah. Aduh. Astaghfirullahalazim. Aduh, jadi abang-abang yang mana sakit duduklah atas kursi. Tak adalah seksa badan tu, orang sebelah bukannya tahu kita ni gaut ke, kita ni ada masalah apa ke. Tuan-tuan yang saya hormati, penafsiran Al-Quran tentang orang yang berjaya, qad aflahal mu'minun. Kan? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang berjaya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ialah salah satunya orang yang khusyuk dalam semayang. Awal-awal Allah Ta'ala kata, orang yang berjaya, orang semayang dan khusyuk. Sekarang penafsiran, orang yang berjaya itu siapa? Bagi manusia sekarang. Lambang kejayaan tu letak pada rumah, letak pada kereta. Kalau rumah dia ada cowai, oh berjaya lah. Senang ustaz, oh air panas ada, air sejuk ada. Nama apa? Cowai. Ha, elok lah. Kalau rumah tak ada cowai tu, Allah. Ketinggalan zaman punya rumah kata dia. Maka bila diletakkan material sebagai lambang kejayaan, apa jadi tuan-tuan? Allah kata orang yang berjaya, orang yang khusyuk dalam sembahyang. Hari ini kalau anak kita balik kampung tak bawa kereta, gagal. Anak kerja apa? Kerja kilang. Duduk di mana? Ah, tak ada mana, duduk dengan saya lah. Kerja apa? Kerja kilang. Van datang ambil, van biru datang ambil. Tak tahu lah. Hai, tak macam kakak dia di presi 4. Oh, Putrajaya lah. Nampak. Tak berjaya anak dia kerja kilang. Padahal yang kerja kilang tadi tak ada hutang. Rumah tak ada hutang, kereta tak ada hutang, semua tak ada hutang. Senang hidup. Yang duduk di Putrajaya tu, kereta hutang, rumah hutang, handphone hutang, banyaknya hutang. Tapi mentaliti kita dah letak macam itu. Dah letak. Dia tak tahu bahawa hutang itu membebankan. Bukan hutang itu lambang kekayaan dan kejayaan. Berapa banyak yang hidup tersepit kerana hutang. Bergaduh suami isteri kerana hutang. Tertekannya keluarga kerana hutang. Orang yang jiwa dia tenang, orang tak ada hutang, relax. Semayang pun khusyuk. Tak ada hutang. Bayangkan tuan-tuan, orang yang banyak hutang, Allahu Akbar, masa dia nak naik tadi ke surau, dia nampak penarik kereta ada kat luar. Aku dah 4 bulan tak bayar tu, Allahu Akbar. Habislah kereta aku. Tuan-tuan yang saya hormati, orang yang tak ada hutang, dia khusyuk. Cuba tuan-tuan tengok sekarang ni, tuan-tuan dalam surau ni mana ada hutang?
pencen habis semua dah. Senang tak tidur? Senang? Ni, hak tengah kuliah tidur tu, kompor hutang tak ada relax. Dapat dinding pula, Allahuakbar. Aircon pula surau, apa lagi nak tuan-tuan, lena lah. Orang yang ada hutang, anak dia bagi tahu, ayah, tadi ada Cina tilam datang. Kenapa? Dia kata ayah dah 4 bulan tak bayar ansuran tilam. Ha? Agak-agak malam tu lena tak tidur tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, jom kita tengok penafsiran orang yang berjaya tu apa? Orang yang meninggalkan benda lara. Anil lagwi mu'ridun. Orang yang berjaya ialah orang yang tak buat benda sia-sia. Orang yang berjaya adalah orang yang tak buat benda yang tak ada pahala. Dia tak buat. Itu yang berjaya. Kalau kita hari ini buat benda yang sia-sia, buat benda yang berdosa, dan orang suka, wah, ramainya peminat awak, padahal benda itu haram. Itu bukan kejayaan. Kejayaan ialah awak tinggalkan benda yang menyusahkan awak di hari kiamat. Sebab itu datang ayat ini, Allah Ta'ala bagi peluang pada kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jadi bertaubatlah. Sebab tu bagi yang belum kahwin, nak dapat jodoh yang baik, nak dapat zuriat yang baik, taubat. Yang dah kahwin, supaya rumah tangga kita aman, rumah tangga kita bahagia, taubat. Berapa ramai yang taubat tuan-tuan sebelum kahwin, selepas kahwin. Bila dah kahwin, stop. Sebelum kahwin dulu, dengan tunang, dengan makwa, markah, pakwa, Allah. Pulau mana yang tak pergi? Padahal belum kahwin. Segala pulau. Pulau Langkawi, Pulau Pangkor, Pulau Tioman, Pulau Perhentian, Pulau Pisang, semua dia pergi. Padahal belum kahwin. Akhirnya bila kahwin, nak pergi mana? Bang, jom ke Langkawi. Tak payah. Kan kita pergi dulu. Bang, Pangkor bang. Ah, tak payahlah. Kan dah pergi dulu. Abang Perhentian, tak payahlah. Akhirnya tak seronok hidup. Pasal apa? Sebab awak dah enjoy sebelum awak kahwin. Seronoknya berkahwin ialah apabila kahwin, baru enjoy. Dah kahwin. Dulu waktu bercinta, waktu tak bercinta, tiba-tiba kahwin, malu-malu. Bila dah kahwin, segala benda dah teroka, dah apa benda. Sebab tu sebelum kahwin, tak usah buat apa. Saya dengan isteri saya tak kenal. Tak kenal. Siapa yang uruskan? Mak saya. Yang pergi Minang siapa? Mak saya dan abang saya. Abang saya balik daripada Minang, Kazim. Okey, kahwin. Abang setuju. Kalau kamu tak nak, abang ambil. Astagfirullahalazim. Haram tu. Ini parah ni. Tenang. Tak. Saya tak bercinta dengan dia. Jadi, mak saya urus. Saya tak pernah pergi rumah dia. Saya tak pernah jumpa mak bapak dia. Mak bapak saudara dia main jumpa saya. Lepas Minang, nak terima keputusan tu, terima ataupun tidak, mak bapak saudara dia mai jumpa saya. Nak tengok anak dara, anak teruna macam mana. Lepas depa pergi Minang, perempuan yang pernah perempuan main tengok saya pula. Kebetulan saya sakit gigi, duduk gini dalam bilik tuan-tuan. Macam anak dara lah pula saya. Jadi dia pun terima pinangan. Terima pinangan, saya pun telefon. Masa tu punya susah lah nak jumpa telefon public. Pondok telefon tu ada. Public pun tak ada. Rumah dia ada. Ha, naik motor frame ABF 2316. Pergi tengok tak ada telefon. Naik motor lagi, cari lagi. Ada rumah dia, ada telefon dia. Gagang pula tak ada. Astagfirullahalazim. Punya seksa nak telefon. Dah dapat. Sudi ke menikah dengan saya? Sudi? Boleh terima? Boleh. Kalau kahwin dengan saya tak ada di rumah. Kenapa eh? Sebab saya penceramah. Penceramah mana ada di rumah. Kalau awak boleh terima, bolehlah. Boleh, saya tak ada masalah. Jadi, jangan komplain kalau saya tak balik. Baik, saya tak komplain. Sebab tu dia tak komplain sampai sekarang. Semalam saya di Tawau. Hari ni dengan tuan-tuan. Malam ni saya balik Ipoh. Pagi malam besok saya di Kulim High Tech.
Hari Rabu pagi saya di TV3, malam saya di Melaka. Lepas Melaka, pagi hari Khamis saya di Kementerian Kewangan Putrajaya. Malam di mana? Malam UPSI Tanjung Malim. Hari Jumaat balik Ipoh baca khutbah. Lepas baca khutbah, Padang Temu Melaka. Balik ke Ipoh, ada istimak 17 bas melawat sekolah saya. Habis tu patah balik ke Melaka. Patah balik ke Ipoh. Sampai hari Ahad, patah balik ke Ipoh, patah balik ke Melaka. 3 hari di Melaka. Habis Melaka hari Isnin, saya pergi Singapura. Habis Singapura, saya ceramah daripada Johor Bahru pergi ke Alustar. Habis di Alustar, malamnya di Sungai Petani. Kemudian di Sungai Petani, kemudian hari Ahad, hari Khamis, hari Rabu, saya di Alustar, TMB. Malamnya di Sungai Petani. Hari Khamis, saya terbang pergi Mekah. Tuan-tuan kalau jadi saya, mati ya. Bila Ustaz balik? 8 hari bulan 11, 8 bulan 12, insyaAllah baru balik umrah. Lepas umrah, rehat 3 hari, saya ceramah di Indonesia 5 hari. Berapa lama ada Ustaz macam ni? 33 tahun. Bila Ustaz nak tobat? Allahu Akbar Kak Leha, oi. Isteri saya nak pencin bulan 12. Cuti sekolah ni dia terus pencin. Dia kata kat saya, abang, start tahun depan mama ikut abang tau. Mana abang pergi ceramah, mama ikut. Ni parah ni tuan-tuan. Yang mana faham, faham, tak faham sudah. Sebab itu, abang-abang yang mana belum kahwin, bagi tahu dekat isteri kerja abang apa. Dan isteri-isteri pun belajarlah terima kerja suami apa. Macam mana nak jadi bahagia kalau tak cerita? Macam mana nak jadi bahagia kalau kau tak terima pasangan masing-masing? Ini datang mengadu pada saya, Ustaz, suami saya tak ada di rumah. 2 hari, 3 hari ada, 4 hari, 5 hari keluar. Dia kerja apa kak? Dereba lori. Oh memang, dereba mana ada di rumah. Tak ada lah, tak rasa macam. Tak tahulah Ustaz. Semuanya atas saya, Ustaz. Hantar sekolah atas saya, repair rumah atas saya, bumbung bocor pun atas saya, bil elektrik atas saya, bil air atas saya. Kadang-kadang dia balik, dia pun atas saya. Oi. Berat tu kak, itulah. Tak rasa Ustaz hidup berkeluarga. Ya kak kahwin dengan reba lori buat apa? Kalau akak nak suami 24 jam ada di rumah, kahwin dengan orang strok. InsyaAllah pergi hospital Putrajaya, cari wad 8, tingkat 8. Stroke ke? Dah kahwin belum? Kahwin dengan saya lah. Suami akak bukan stroke akak. Oi, dia bekerja. Saya kadang-kadang orang yang belum kahwin ni, sebelum kahwin dia tak fikir masalah. Dia fikir love is blind. Love perlu dipertahankan, perlu ada pengorbanan. Lepas kahwin, dia mula menyusahkan orang. Siapa yang dia susahkan? Ustaz. Ustaz ni anak saya. Ya. Cikgu. Ya. Ni cuculah, anak dia lah. Okay. Soalan. Suami dia di Sabah. Cikgu juga. Ya, cikgu juga Ustaz. So, PJJ. Oh, jarak jauh lah. Itulah. Kesian lah. Kan dah 3 tahun kahwin, tak dapat tukar. Seorang Sabah, seorang Perak, seorang Sabah. Macam mana nak jumpa Ustaz? Tak tahu. Itu soalannya apa? Ustaz buatlah surat sikit. Mintalah sokongan dapat tukar. Saya bukan orang politik. Manalah aku surat kau. Oi, Ustaz tak laku apa Ustaz buat. Kejap Ustaz. Oi, tolonglah. Nak menyusahkan saya tak? Menyusah orang tuan-tuan. Sebab salah. Lala saya tanya cikgu tu. Masa bercinta, tahu tak dia di Sabah? Tahu. Masa bertunang, tahu tak dia di Sabah? Tahu. Tahu tak kalau pergi sana, susah nak tukar balik sini? Tahu. Kenapa kahwin dengan dia? Cinta perlu pengorbanan. Korbanlah. Duduk dengan dia. Sepatutnya kalau cikgu nak, suami cikgu ada di rumah, kahwin dengan satu sekolah. Cikgu nama apa? Murni. Kahwin dengan Syari. Selesai masalah.
Ya akak pencari jauh-jauh tu buat apa? Simple. Adik-adik yang mana belum kahwin, simple. Janganlah saya nak sangat, saya berkenan sangat. Mak saya larang pun saya balon ustaz. Mak saya tak bagi, ah saya redah je ustaz. Orang mana yang kau nak ni? Kamerun. Jauh tu. 4 kali tukar flight baru sampai Kamerun. Di Afrika tu. Ah, sekarang susah tak? Susah. Degil cakap orang. Ya ni. Lagi seminggu nak kahwin, Kamerun tu lari. Lagi seminggu. Dah siap dah dewan, kemah, apa semua, kad kahwin semua. Menangis. Kita pujuk dia, udahlah. Kalau dah tahu dia, balik kampung, pergilah cari. Jauh kat semua. Di mana? Afrika. Oh, jauh. Orang negro ke? Tak apalah, sabarlah, tak ada jodoh. Itulah jantan tak guna. Kalau ada kampung dekat Semenyih ke Dengkil ke, senang kita pergi cari entah. Jauh. Janilah, kau ikutlah cakap Ustaz Kazim. Kan Ustaz Kazim kata, kalau kita kehilangan sesuatu benda, kita doa pada Allah, minta Allah ganti yang lain, yang lebih baik. Dah, semalam dah doa dah. Ya Allah, gantikan negro lain pula. Astagfirullahalazim. Apalah teruk sangat ni. Nak kata apa tuan-tuan, dia bukan taste kita, bukan orang Melayu kita, duduk diam-diam sudah kita ni, tengok saja sudah entah. Jadi sebelum kita kahwin ni, bersihkan diri elok-elok. Nama dia apa? Taubat. Pekerjaan yang halal, perbuatan yang halal ambil. Yang haram-haram apa semua tak mau. Pekerjaan yang haram tak mau. Begitu juga selepas kita kahwin, kalau nak rasa bahagia rumah tangga kita, minta ampun pada Allah. Apa benda yang selepas kahwin ni, apa yang menyusahkan kita? Riba. Riba. Hutang riba. Kalau rasa nak rumah tangga ni diberkati oleh Allah, tidak mengisytiharkan perang dengan Allah, tuan-tuan carilah jalan macam mana untuk selamatkan diri daripada riba. Ada orang beli kereta riba, rumah riba, peti air riba. Saya lagi suka tuan-tuan, daripada kita ada hutang riba, baik kita sewa rumah tak apa. Selamat daripada riba. Daripada kita duk tukar kereta, loan sana, loan sini, riba tuan-tuan, baik kita naik Grab pun tak apa. Lagi senang jiwa. Masalah kita hari ini bila terikat dengan riba, apa jadi tuan-tuan? Kita tengok pada anak-anak kita, siapa susah semayang? Tengok anak-anak kita, kenapa melawan? Mesti ada satu benda yang kita suami isteri buat yang menjadikan tak elok benda itu. Allah kata dalam ayat ini, bersegeralah minta ampun. Kalau engkau bersegera minta ampun, apa yang Allah akan bagi pada engkau? Allah Ta'ala bagi syurga pada engkau. Maknanya kalau kita suami isteri, ada benda tak elok yang kita buat, kita tobat kepada Allah, kita stop, Allah akan bagi kenikmatan pada kita suami isteri. Dalam dunia lagi Allah bagi dah. Nampak tak tuan-tuan? Kiahkan ayat ni. Nak rasa bahagia dalam dunia, nak rasa bahagia dalam rumah tangga, nak dapat syurga dalam rumah, stop benda-benda jahat. Apa dia ustaz? Isteri baik. Kadang-kadang isteri baik. Suami tu. Suami jahat. Perangai ni macam syaitan. Itu yang Piramli buat tu. Yang Piramli buat lagu, dengarlah tuan, ini cerita. Nampak nak lagu tu. Kadang-kadang perempuan, queen control. Yang suami ni pula, depan isteri, pijak semut pun tak mati. Di belakang, tuan-tuan tak jumpa. Saya jumpa tuan-tuan. Apa dia yang saya jumpa? Macam-macam. Ada yang nak jadi kuat, dia pakai tangkal. Ada yang nak jadi kuat, kalau setakat dia minum kopi jantan, tak apa, minumlah. Minum kopi jantan, kopi tuk misai lah, apa, belasah, gini misai naik. Dia balik rumah, dia tengok isteri dia, duduk urut misai. Isteri kata, dah nak share dah orang tua ni dah. Yang tu lantak hal lah, abang.
Ni hak nak bagi sihat ni. Dia pergi belah hantu raya. Saya jumpa tuan. Dia pergi mengurut. Tok Bomo kata 3 hari jangan pegang isteri. Dia kerja shift malam. Pukul 12 balik. Isteri buka pintu. Abang balik awal. Abang kan shift habis pukul 7. Cakap pun tidak, apa pun tidak, dia tarik tangan isteri dia masuk bilik tidur. Habis-habis tidur, isteri tak sedar dah hilang orang tua ni. Malam besok macam tu, 3 malam balik. Dia kata kat suami dia, abang, abang ni balik pukul 12, pukul berapa abang balik kerja, saya pun tak tahu. Masa bila abang balik, abang kan kerja. Apa tak baliknya awak balik pukul 12 malam, pukul 1 pagi semalam? Mana ada abang balik? Abang kan kerja malam, shift pagi pukul 7 baru balik. Rupanya yang balik itu siapa? Dia bawa suami dia jumpa saya. Ustaz tanya dia ni, apa benda yang dia buat? Patutlah waktu saya layan tu ustaz, badan orang tu sejuk bedi, tak cakap apa, diam saja. Rupa-rupanya bukan dia. Gatal. Hak lelaki tu tunduk. Agak-agak perkahwinan mereka berakhir dengan apa? Entah. Kalau tak taubat. Dia percaya pada benda-benda syirik. Tu satu. Ada lagi yang tak jenis macam itu. Badan tegak, besar, handsome. Nangis macam budak-budak. Saya tanya apa masalah? Saya menuntut. Saya menuntut supaya perempuan tengok saya, perempuan tu boleh ikut saya. Saya petik je, dia ikut saya. Isteri orang ke, anak dara ke, janda ke, tua ke, muda ke, orang putih ke, India ke, Cina ke, semua saya balun ustaz. Menangis macam budak-budak depan saya. Ustaz tolonglah, buang ustaz. Saya kata pergilah, buang pada yang letak pada badan cik. Orang tu dah mati ustaz. Sekarang benda tu duk kacau saya ustaz. Dia duk kacau saya, tak bahagia ustaz. Saya tak tenang, kesian dekat isteri saya ustaz. Tolonglah ustaz, saya sengsara ustaz. Saya tanya dekat dia, abang ambil di mana? Dia pun sebut tempat tu. Apa amalan dia? Satu benda letak dalam badan dia. Tuan-tuan jangan tanya pula, tempat tu di mana ustaz? Jangan tanya. Sibuk nak tanya ustaz. Allah, itu benda-benda yang membawa kepada tak bahagia. Yang hak orang perempuan, style orang perempuan pula. Dia takut suami dia dapat orang lain, suami dia handsome, suami dia segak, dia takut suami dia pergi tackle orang lain tackle suami dia, dia pula persiapkan pada diri dia. Tuan-tuan ingat benda ni tak ada ke zaman moden ni? Belambak tuan-tuan. Benda syirik ni belambak, disusuk sini, disusuk sini. Bila dah sakit, datang jumpa saya, dia kata, ustaz tolonglah buang susuk ni ustaz, dia mengganggu hidup saya. Saya asyik nak marah saya, asyik nak marah dengan anak-anak. Berapa kak pasang? 19. Ni. Saya tak pandai kak nak buang. Apa pantang dia? Pisang mas, lalu bawah ampayan, ziarah orang mati dan baca Quran. Jangan buat empat benda ni. Jangan makan pisang mah, jangan ziarah orang mati, jangan lalu bawah ampayan, jangan baca Quran. Kalau gitu akak langgar pantang ni. Pi lalu bawah ampayan. Kejap masuk, kejap keluar. Police entry, one tu jaga, pusing. Makan pisang 2-3 tanda makan. Seksa tuan-tuan. Ini benda yang melibatkan sihir. Benda yang melibatkan perkara-perkara syirik kepada Allah. Bayangkan tuan-tuan, berapa banyak dalam rumah tangga kita, kita dengki dengan jiran. Kita jahat dengan jiran, tak bercakap dengan jiran, bermusuh dengan jiran. Tiba-tiba kita nak membina keluarga yang bahagia. Allah kata, taubat, berhenti, stop.
engkau akan dapat kebahagiaan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata syurga itu seluas langit dan seluas bumi. Masya Allah. Jangan tuan-tuan cakap pula, oh maknanya syurga tu tak berapa luas ustaz ya. Kenapa? Yelah seluas bumi je. Bumi kan tak luas. Kan Yuri Gagarin boleh pusing. Tak luas lah kan. Boleh pusing-pusing pula kan. Siapa yang kata bumi ni tak luas? Manusia kata. Allah kata bumi ni luas. Manusia kata bumi tak luas. Tuan-tuan percaya yang mana? Ha? Manusia kata ubat ni, penyakit ni tak ada ubat. Nabi kata penyakit ni ada ubat. Tuan-tuan percaya yang mana? Setiap penyakit ada ubat melainkan tua. Manusia pula kata ubat ni, penyakit ni tak ada ubat. Sampai mati awak sakit. Tuan-tuan percaya yang mana sekarang? Nabi kata ni ubat, manusia kata tak ada ubat. Wajib percaya hak Nabi, wajib percaya hak Quran. Masalah kita sekarang ni, hak Quran tak apa nak percaya, hak Nabi tak apa nak yakin. Yang kita yakin manusia. Ni masalah kita. Naik kapal terbang. Semalam saya naik kapal terbang besar sikit, hari ni kapal terbang yang saya naik kecil pula. Pasal semalam besar sikit, kaki lagi luas. Hari ni kaki sempit pula dah. Orang depan turun belagang kita. Ni parah ni. Bila kita tengok kapal terbang, kita ingat Wilbur Wright. Wright Brothers yang buat kapal terbang. Bila kita naik kereta, kita ingat kepada Daimler. Kita ingat kepada Ford. Sebab mereka orang yang terawal membuat kereta. Bila tengok kepada telefon, kita teringat kepada Bell. Sebab dialah yang buat telefon yang pertama. Pendek kata, orang yang pertama, orang itulah akan diingati. Akan dicatat sebagai orang pertama yang mula-mula buat. Itu manusia. Kita belajar, okay, kita belajar manusia melalui proses evolusi. Evolusi daripada beruk pergi ke manusia. Asal manusia adalah beruk. Kemudian evolusi-evolusi jadi orang. Jadi soalan dia, siapakah beruk yang pertama? Takkan tak ingat? Yang buat kapal terbang pun ingat. Yang buat kereta api pun ingat. Yang buat Titanic pun ingat. Yang buat televisyen pun ada yang pertama. Manusia beruk yang pertama. Cita. Sebab itu bukan beruk. Manusia ialah manusia. Yang pertama ialah Adam. Dapat jawapan. Allah kata yang pertama adalah Adam. Orang putih kata manusia ialah beruk. Ha, cuba tanya Mak Saleh tu. Beruk yang nombor satu nama apa? Dia pun tak tahu. Tuan-tuan balik nanti buka National Geographic, tengok dengan cucu. Buka cerita bab beruk. Orang hutan ke apa ke. Opa, apa tu opa? Itu monkey. Itu orang hutan. Ih, takut. Hei, itu keturunan kita tu. Tak munasabah rasa tuan-tuan. Kalaulah manusia ni asal daripada beruk, settle masalah. Settle. Hospital Putrajaya merayu pada penderma untuk menderma darah. Bekalan darah di tabung darah Hospital Putrajaya telah berkurang kepada 20% saja yang tinggal. Kepada sesiapa yang ingin menderma darah, dipersilakan. Kalaulah beruk asal kita, tak payah. Masalah kekurangan darah di hospital telah selesai. Hari ini saja ada 100 ekor beruk yang datang menderma darah mereka. Dan dah kata manusia asal beruk, DNA dia mesti sama. Jantung boleh pakai, buah pinggang boleh pakai. Janganlah kita tolak Quran ni tuan-tuan. Bila tolak Quran, pemikiran jadi celaru. Rumah tangga yang tak ikut Quran, dia jadi celaru. Nabi pesan pada kita, nak bina rumah tangga ni, ada beberapa saadah. Ada beberapa kebahagiaan. Arba'un minas saadah. Ada empat benda yang boleh menolong awak supaya awak mendapat syurga dalam rumah tangga. Ni kita bincang, ni syurga dalam akhirat, ni syurga di dunia ni. Apa dia? Al-mar'atu salihah. Nak bawa bahagia dalam hidup awak, nombor satu apa?
pasangan awak, isteri awak adalah daripada orang yang soleh. Nombor satu, orang. Syurga, orang. Dalam Quran sebut, dalam syurga, ciri-ciri yang membahagiakan itu apa? Mutahharah. Azwajum mutahharah. Apa dia? Bidadari. Yang tak cakap benda apa, yang tak rosak, yang tak disentuh. Mutahharah. Azwajum mutahharah. Yang tak disentuh oleh siapa-siapa pun. Jadi kalau nak rasa bahagia, cuba kita tengok ciri-ciri bidadari dalam syurga tu apa. Dia tak tengok jantan lain. Bidadari dia, dia setia pada suami dia. Bidadari dalam syurga ni, dia tak tengok benda lain, dia tak tengok orang lain. Begitulah almar'atu salihah. Apa dia? Ciri-ciri wanita salihah, apa dia? Dia tak tengok jantan lain. Dia tak curang dengan suami dia. Dia baik dengan suami dia. Dia tak izinkan orang lain masuk dalam rumah dia, melainkan dengan keizinan suami dia. Kita hari ini bebas. Isteri kita boleh bersalam dengan orang. Lagi modern belaga pipi. Hello, hello. Depan kita pula gini. Itu bila masa awak sentuh? Yang boleh sentuh awak, yang boleh tengok awak. Tapi sekarang awak membiarkan isteri awak disentuh dan ditengok oleh orang lain. Bila nak rasa nikmat? Bila nak rasa bahagia? Orang ni pegang, orang ni peluk, orang ni pegang, orang ni peluk. Saya tak menghalang career isteri saya. Sebab sebelum saya kahwin dengan dia pun, dia adalah seorang artis. So, panjang tengkok dia. So, apa benda kau? Stop. Stop. Sebab tu saya syukur tuan-tuan. Di kala usia saya tua, saya ni antara penceramah tua yang masih aktif lagi lah. Setakat ni lah. Tuan-tuan kenai saya ni. Tak tahu tuan-tuan. Daripada tuan-tuan belum kahwin, tuan-tuan dah dengar ceramah saya lah. Dari kaset, dari CD. Kemudian masuk dalam television. Kemudian YouTube. Sekarang TikTok lah apa. Ada lagi orang tua ni. Nah. Kak Leha ni. Aku dengar sekarang ni lama sangat dah dia ni. Yang sama zaman dengan saya, Datuk Badillah Kamsah, Datuk Hasan Ali semua. Tu keluar TV dengan saya dulu lah. Lama-lama dulu. Hak sekarang yang keluar TV sekarang ni lapis-lapis baru. Saya ni lapis-lapis tua. Lama sangat dah. Masya Allah. Itu masalahnya tak nampak tua. Itu masalah tu. Itu riak tu nama dia. Tuan-tuan, saya nak cakap pada tuan-tuan tentang macam mana kita nak jadi bahagia ni. Saya jumpa macam-macam tuan yang nak dapat isteri solehah ni. Satu artis, saya bersyukur sebab saya ni ada banyak program dalam TV. Salah satu program saya dulu nama dia Kopi Bersama Ustaz Kazim. Ada dua season. Satu Kopi Bersama Ustaz Kazim, satu lagi Kopi Pamoga Bersama Ustaz Kazim. Bila rancangan pertama tu orang ramai tengok, maka iklan pun masuk. Iklan masuk apa dia? Pamoga. Akak kita tu lah. Dia taja rancangan tu. Lama tak jumpa akak tu. Saya menemubual artis-artis yang dah hijrah. Satu artis perempuan, dia tak ada dah dalam TV, dia tak ada lah dalam wayang, tak ada apa, dia stop. Tiba-tiba saya jemput dia jadi artis dalam rancangan saya ni, jadi tetamu undangan, cerita pengalaman dia buat apa sekarang, dia terima. Dia pakai jubah, pakai tudung labuh. Boleh saya tahu sekarang buat apa ya? Saya tinggal di kampung. Saya buat kolam ikan. Saya bela ayam sikit. Saya tanam sayur apa semua dengan suami saya. Sekarang memang tak terlibat dengan seni, hiburan, lakonan.
Dia diam tau. Tiba-tiba menangis. Ustaz, boleh tak jangan tanya? Oh, sudah. Jangan tanya lagi benda. Saya takut pada Allah, Ustaz. Ya Allah. Oh, sudah tuan-tuan. Kat, tuan-tuan. Jangan tanya lagi benda yang lama, Ustaz. Saya takut, Ustaz. Saya takut. Lain-lain saya tanya dekat dia. Sekarang telur sebiji RM1. Eh? Dah dia beli ayam. Apa lagi nak tanya telur ayam lah, Bapak Syed. Langsung tak keluar dah kat leha, oi. Tu nama tobat. Bahagia di kampung sekarang ni. Ada kolam ikan, ada sayur-sayur, ada ayam-ayaman. Tenang jiwa dia. Macam jenis tu pula. Yang satu lagi pula, suami dia main teman, pakai serban suami dia. Dulu pak lawak, pelakon lawak lah apalah, pakai tudung labuh main jadi tetamu saya. Kak sekarang buat apa kak? Alhamdulillah saya buka kedai peralatan umrah haji semua. Dah pergi haji dah? Dah pergi alhamdulillah. Umrah pun dah. Jadi sekarang saya buat peralatan dengan suami buat kursus umrah apalah. Kadang saya bawa orang pergi umrah. Tak ada niat dah untuk berlakon ke apa ke? Tak nak ustaz. Cukuplah. Oh, nangis pula dah. Sagi aku tanya pula ke ihram apa ingat ni pasal tuan. Betul-betul tak campur dah kak. Itulah nama tobat. Dia tak bangga dengan apa yang dia buat. Dia tak seronok dengan apa yang dia buat dulu. Dan dia tak mau cerita pun apa yang dia buat dulu. Itulah nama tobat. Berapa ramai orang yang tobat tapi duk bangga. Engkau setakat naik motor wheelie tu engkau. Ni, Pak Long engkau ni. Oi. Pak Long engkau ni. Apa yang Pak Long tak buat? Engkau setakat merempit, engkau orang dah bangga dah. Aku dah tobat lah. Aku dulu. Oi. Pasal aku aksiden, dua-dua kaki aku kena potong. Aku baik, kata dia. Oi. Dia masih duk cerita. Dia dulu. Aku dulu something. Aku dulu jahat. Maknanya awak belum tobat. Tobat betul-betul. Jadi akak-akak, abang-abang, jom. Nombor satu, nak dapat syurga, kita jadi soleh, soleha. Dalam rumah tangga kita. Seronok saya, tuan-tuan. Saya tengok surau, tuan-tuan. Ya Allah, sejuk mata mandang. Sampai-sampai tadi, budak-budak sambut saya. Anak-anak. Salim. Gambar, ambil gambar. Tu dia dekat 20 orang. Weh, kau depan lah. Kau belakang lah. Kau depan lah. Lelah saya ke belakang. Dia depan semua. Tak nampak muka saya dah. Jangkat-jangkat lagi tu. Dia tutupnya saya. Ya anak tuan-tuan ni hebat. Alhamdulillah. Macam Datuk Prof sebut tadi lah. Tuan-tuan bawa dia orang ke surau ni. Memperkenalkan surau. Ini Tok Imam pun tak kenal ni je lah. Tuan-tuan kecil-kecil tu dah bawa dah zuriat kita. Alhamdulillah. Biarlah dia orang berlari entah. Budak orang tua pun berlari, masalah. Tuan-tuan bawa ni tuan-tuan. Allah, seronoknya saya seronok tuan-tuan. Bawa pula isteri pula. Tadi saya tengok ada suami bawa anak kecil, isteri dia pegang anak, 4 orang jalan. Yang suami duk dukung anak, isteri duk gelek anak seorang lagi. Alhamdulillah seronoknya. Penat tuan-tuan saya ni. Hari Sabtu di sekolah saya ada lawatan 14 buah bas. Hari Sabtu lepas saya layan 14 buah bas tu tuan-tuan, 600 orang bergambar seorang. Ustaz saya pergi ustaz layan daripada pukul 8 sampai pukul 12. 14 buah bas melawat. Maksudnya 14 buah bas ni dengan orang-orang dalam bas tu. Bukan bas saja 14. Kalau 14 bas saja datang, itu nama dia bengkel mengecat bas. Dia orang datang melawat dengan kuliah saya. Habis-habis pukul 12, lari pula ke Seremban. Kelana resort. Ada 10 bas pula tunggu saya dari Singapura. Pelancong Singapura panggil saya buat program dengan dia orang di Kelana Resort. Sampai pukul 10:30.
daripada pukul 8 soal jawab lapar, balik ke hotel tidur pukul 4.30 pagi. Saya dah gerak ke KLIA, naik flight pukul 7.30 pagi, sampai di Tawau pukul 10.45, pukul 11.30 saya ceramah keluarga bahagia di Dewan Masyarakat Tawau. Tak ada rehat pun, terus malam tadi dekat Masjid Batu 4 di Tawau. Sekarang dengan tuan-tuan, penat oh tuan-tuan. Pukul 8 pagi dia ajak saya sarapan di satu rumah orang. Saya kata saya nak pergi airport, flight saya pukul 11.10 nak pergi airport ni. Tak apalah, sekejap je, sekejap makan pula tuan-tuan, nyembang pula 9.40 dah, barang belum masuk, check-in belum, apa belum, tengok-tengok nak pi pula, roadblock pula dah. Oh sudah, dah pukul 10 ni, bila nak naik terbang? Kalau aku tunggu juga saat lagi sini tak terbang, malam ni Putrajaya tak ada. Weh, langgar pasang dua lelak lelak ke tepi, minggir. JPG tanya, nak pergi mana ni? Flight pukul 11.10 tuan, jalan. Sebab tu bila saya duduk tu penat tuan. Lepas tu pergi jumpa kawan tadi, makan apa semua, sampai di hotel tadi asar, lepas asar mandi-mandi apa semua, main sendiri pula. Penatnya tu tuan-tuan hilang bila saya tengok anak-anak tuan-tuan. Penat saya tu hilang bila saya tengok tuan-tuan duduk dengan kuliah ni. Penat saya tu hilang bila saya tengok abang ni dukung anak, ya makcik ni bawa anak dia datang. Hilang penat saya. Sebab apa? Sebab saya berhadapan dengan orang yang lapar. Saya berhadapan dengan orang yang lapar. Lapar apa? Lapar dengan ilmu. Kehilangan penat tu hilang. Jadi suka. Ha ni, tambah saya suka tengok ni adik kita duduk depan. Biarlah dia duduk macam tu tuan-tuan. Lantak dia tuan-tuan. Tuan-tuan ingat senang ke anak-anak muda nak duduk depan macam tu? Dia bukan berhadapan dengan Ronaldo. Dia bukan berhadapan dengan artis K-pop, dengan Ustaz Kazim, tua bangka lah. Tapi tetap dia setia di hadapan. Bila tuan-tuan suka, saya pun suka. Mudah-mudahan kita duduk dalam suasana soleh. Macam itulah. Apa dia ciri solehah? Tadi saya sebut. Ciri solehah, taat. Jangan benarkan orang lain masuk. Jangan kau buat jahat. Jangan kau curang. Ciri solehah tu apa? Bila tengok, menyejukkan mata. Abang-abang tengok isteri abang, sejuk tak? Mata hati. Sejuk ke lemah perut? Hilang penat bila tengok isteri abang. Hei. Kalau ada roadblock, nak rempuh je roadblock. Polis tanya, kenapa cepat? Isteri tunggu. Ada tak tuan-tuan? Oh, maknanya isteri dia bagus sungguh. Bila kita penat, tengok isteri, hilang penat. Bila ada masalah, tengok isteri, hilang masalah. Inilah dia ciri-ciri solehah. Akak-akak, bila ada masalah, tengok suami rasa kuat. Ni tengok suami lagi lemah. Tak tahu lah lelaki, dia tak ada lelaki pun tak. Tak guna punya lelaki pun tak. Sebab tu abang-abang, jom kita jadi soleh, kita jadi solehah. Menenangkan jiwa. Isteri cerdik yang solehah, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah dia istri, di jalanan kawan. Ketika kita buntu, dia penunjuk jalan. Tu solehah. Lagi ustaz, yang membawa kebahagiaan syurga dalam rumah tu apa ustaz? Rumah yang luas. Allah sebut dalam ini, syurga itu seluas langit dan bumi. Jom tuan-tuan, Nabi sebut kalau syurga di dunia apa dia? Rumah awak luas. Ustaz, rumah saya flat ustaz. Ustaz, saya apartment ustaz. Saya kondo ustaz. Mana ada luas ustaz? Tuan-tuan, saya berdakwah ni daripada belum saya kahwin. Macam-macam pengalaman saya jumpa. Sampai saya boleh tulis buku
dan ada filem tentang saya. Mana ada ustaz orang buat filem tentang ustaz? Saya orang buat filem. Nanti kan di pawagam. Zim zim ala kazim. Nah, dah siap semua dah. Saya pun tak pasti bila lah depa nak keluarkan filem ni. Kata bulan 11 tak keluar-keluar lagi. Dah siap semua dah. Dah dubbing semua dah. Macam-macam benda saya buat tuan. Saya dah bagi 100% komitmen dah untuk filem ni. Saya jumpa habis kuliah maghrib, datang satu laki-laki, dia ajak saya pergi tengok ayah dia di rumah. Ustaz, tolong tengok ayah saya. Tolonglah ustaz. Ha, bolehlah. Pergi dengan pemandu saya. Bila masuklah rumah dia, rumah flat. Saya tutup. Tutup hidung. Busuk. Rupa-rupanya busuk tu datang daripada ayah dia. Yang duduk atas tilam, badan nipis itulah. Dah berapa lama saya tanya ayah ni? Dah maklah saya tutup hidung ya. Berapa lama dah? Lama dah ustaz. Doktor pun tak bagi datang hospital lah. Doktor pun suruh balik ustaz. Air pun tak boleh masuk lah ustaz. Ush. Last dia pergi ustaz, nurse takut. Siang tidur, malam duduk mencangkung tengok dia orang. Pukul 2 pagi, nurse lari. Kalau abang-abang pun lari dengan badan kuru kering, makan malam ngok-ngok makan. Saya tengok apa hal dia busuk ya. Rupa-rupanya kulit belakang ni dah melekat dekat tilam dia. Oi, dah lama ni. Masya-Allah. Saya pun pegang tengok-tengok dia. Pop, dia pegang tangan saya tu. Oh, sudah tuan-tuan, dia buat dah. Kuat pula tu. Yang driver saya, ustaz, saya tunggulah kereta ya. Kepala otak ha. Tak nak backup langsung tuan. Allah, macam-macam tuan-tuan. Oi, saya jumpa ada yang suruh tengok anak dia masuk hantu. Oh, ustaz tolong tengok ustaz. Saya pergi saya tengok. Ustaz tak nak baca apa-apa. Tadi suruh tengok, saya tengoklah. Cakap elok-eloklah apa benda nak buat. Macam ni bang. Pergi cari air kolah masjid, 17 kolah. Ambil satu botol, campur, baca surah Yasin sampai ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kemudian bagi mandi dia, bagi minum dia, insyaallah 17 kolah air masjid, 17 botol tu. Saya suka kalau surau kita, masjid kita ada kolah. Orang yang ambil wuduk tu, jatuh balik tu, berkat tuan-tuan. Air wuduk, basuh tangan tu, berkat. Tapi kita ni tak mau. Kita suka pipe. Nak cari kolah masjid susah sekarang. Dulu ada ustaz. Ada? Kenapa? Tutup. Budak-budak buat kolam renang ustaz. Itu kita pun tak tahu ustaz. Ada surau yang saya pergi, air kolah dia hitam legam, berlumut berdaki. Yang tu tak apa. Masalah dia ada ikan keli dalam tu. Di samping menyediakan untuk berwuduk, dia peternakan ikan air tawar dalam tu tuan-tuan. Apa jenis orang dia ni tuan ni? Sebab tu tuan-tuan jagalah surau ni elok-elok bersih macam sekarang ni. Teratur, tersusun. Seronok tuan-tuan saya tengok ni. Kalau ada tak ada kolah, buat kolah aje. Ada keberkatan tuan-tuan. Ambil 17 buat. Dia telefon lusanya, besoknya, ustaz, ayah dah meninggal ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, ada kena-mengena ke dengan rumah yang luas? Dengan mayat yang 17 kolah tu? Ada. Sebab petua orang dulu-dulu, kalau mayat macam itu, orang macam tak mati-mati punya lama sakit, disuruhnya buka bumbung. Masalah dia, rumah dia nak buka bumbung apa? Rumah flat, tuan-tuan. Dia bukanya bumbung. Tak ke lantai rumah orang? Tak aku susah hati orang atas-atas apa yang pula. Oi, oi, oi. Tuan-tuan, maksud rumah yang luas itu apa? Bersih. Lapang. Tenang. Alhamdulillah kita duduk di Putrajaya ni tuan-tuan. Tenang. Sonok, persekitaran bagus. Rumah tenang, bersih. Itu makna luas.
yang tak ada masalah, yang tak ada menjerit hiruk pikuk dalam rumah, seronok aja tuan. Jangan bawa balik masalah di luar, bawa balik dalam rumah. Masak muka. Kenapa bang? Masak-masak muka ni. Diamlah. Tanya tampar kamu. Apa masalah macam itu? Anak-anak tengah duduk tengok TV elok-elok, bapak balik pada surau. Lari anak-anak. Nak ke mana? Mak tanya. Hei, nak ke mana? Singa balik. Singa dia panggil kita. La ilaha illallah. Rumah sempit. Suami tak cakap dengan isteri, anak tak cakap dengan mak bapak, anak sama anak bergaduh. Sempit rumah. Pergi ke dapur, mak ada pula dah. Masuk bilik-bilik, kunci. Bila dia mengendap, mak dia tak ada di dapur, baru dia pergi makan. Ada jenis macam itu. Sama-sama anak tak cakap, seorang tidur di luar, seorang tidur dalam bilik. Rumah sempit. Menjadikan hidup tak tenteram. Masa bila nak jadi syurganya rumah tu? Tuan-tuan, macam mana nak bagi syurga dalam rumah? Rumah tu lapang, baca Quran. Jangan jadikan rumah tu kubur. Ni anak-anak kita ni suruh sembahyang, ajak sembahyang. Saya walaupun bapak, tapi bapak saya ni tak lebih baik daripada tuan-tuan. Tuan-tuan lagi baik daripada saya. Tuan-tuan boleh jemaah dengan anak-anak, tuan-tuan boleh kejut anak, tuan-tuan boleh makan dengan anak-anak, saya bila ada. Saya anak saya bertunang, saya tak ada. Saya ceramah di Sarawak, dia bertunang. Punya sibuknya tuan. Tak sempat. Eh? Tapi tuan-tuan sekarang ni bukan kata bertunang anak ada. Siap baju sedondon ni. Punya ambil beratnya mesyuarat dengan isteri. Baju apa, konsep apa, saya konsep apa, apa buat je lah ayah sibuk. Tuan-tuan lagi baik daripada saya. Tuan-tuan lagi untung daripada saya. Tuan-tuan boleh makan tom yum dengan anak-anak. Tuan-tuan boleh makan itu. Tuan-tuan boleh bawa berjalan. Saya mana ada. Tuan. Tetapi sibuk-sibuk saya pun, saya beli itu. Tu jadual waktu sembahyang tak kat rumah, tak betul-betul depan bilik anak-anak saya. Saya set sebelum masuk waktu 10 minit sebelum azan baca Quran, lepas tu baru azan, lepas azan 10 minit baca Quran. Dalam rumah tu sentiasa baca Quran. Dalam rumah tu azan nombor satu. Dekat bilik anak-anak saya tu, saya bubuh speaker. Amplifier dengan mikrofon dalam bilik saya. Bangun! Solat! Bangun! Semayang! 5:30 pagi. Bangun! Yang bangun jiran. Allah, anak-anak kita cerdik. Dia bagi volume, bagi mati. Volume, kosong. Patut dia pun tak sedar. Oh, kau orang bagi volume, saya pecahkan volume, sekarang tak boleh kontrol dah. Bangun, solat. Kalau sahur lagi seronok. Sahur. Okey, sahur. Macam peri apa? Peri-peri pun nama lah, lupa. Ah, masya-Allah. Sebab apa? Sebab Allah kata wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Suruh anak-anak kamu sembahyang dan sabar menyuruh mereka sembahyang. Dan saya pastikan kalau saya balik berjemaah. Pastikan bila balik baca Quran berjemaah, makan pun berjemaah. Daripada kecil sampai tua bangka. Dulu waktu kecil-kecil makan dalam talam. Nasi dalam, kami di luar. Bukan semua-semua dalam talam. Tak muat tuan. Nasi di dalam, kami di luar. Seronok makan nasi dalam talam. Tolak sana, tolak sini. Tarik sini, tarik sini. Seronok tuan-tuan. Berselera. Je akak-akak besok cari talam. Hari Sabtu Ahad ni masak. Tuang nasi, tuang kari, tuang ayam goreng, ikan goreng. Bubur sambal, bubur kicap. Makan. Bertimbun ni habis. Seronoknya, pinggan tak payah basuh jimat, mangkuk tak payah basuh jimat, mangkuk, hayun, semua jimat. Allah, yang nombor tiga, apa dia yang membawa kebahagiaan pada kita? Jiran yang bagus, persekitaran yang bagus. Sebelum beli rumah,
tengok jiran dulu. Sebelum buat rumah, tengok jiran dulu. Jiran bagus, beli. Perumahan bagus, beli. Kejiranan bagus, beli. Surau bagus, beli kuasa rumah tu. Nabi pesan kepada kita, nak rasa bahagia, kejiranan kena bagus. Tuan-tuan, alhamdulillah, kita membina kejiranan kita di surau. Di surau ni profesor ke, datuk ke, Tan Sri ke, Datuk Sri ke, sama ya. Kita duduk sini sama lah ya. Ini dia kejiranan yang bagus. Kita tak ada ni, saya pengarah Ustaz, saya ketua pengarah Ustaz. Saya tak payah saya lah, dia lah kau. Duduk elok lah kau, esok mati lah kubur, esok ada malaikat tanya, saya ada. Marah bukan, saya tak ada tentang lah. Sama kita ni. Sebab tu nak membina kejiranan yang baik, alhamdulillah. Saya tengok prof kita okey, Tan Sri kita tadi pun okey. Alhamdulillah. Buat yang terbaik. Kita di sini membina persekitaran yang tak ada boikot-boikot, merah ke, hijau ke, kuning ke, biru ke, itu 5 tahun sekali. Yang lain berpakat. Ini tidak nak bagi daging korban pun tengok. Ha ni jangan ada sanalah. Dia tu tak pernah dalam surau, tak pernah datang. Ha, yang tu bagilah tu jemaah kita tu. Hari ni tak datang, dia tak sihat dah. Ha, yang tu tak pernah datang tu, oh, jangan datang, jangan bagi. Takkan sekilo daging pun kedekut. Bubuh elok-elok dalam plastik. Assalamualaikum. Kami dari surau Al-Manar nak bagi daging korban. Oh, tak pergi surau pun dapat ke? Kami tak pernah boikot orang. Ini hadiah, kami tak pernah lupakan jemaah kampung kita, taman kita. Terima kasihlah. Terima kasih. Dia bawa ke dapur tau. Apa tu bang? Daging korban orang surau Al-Manar hantar. Ya Allah abang. Malunya saya. Saya kata abang pergilah surau, awak tak nak pergi. Kali-kali saya cakap tengok dia orang hantar pada kita, malu saya bang. Dia orang tak pernah lupakan kita, kita lupakan dia orang. Pergilah abang oi maghrib nanti. Datang tak dia? Datang. Dia cari beruk korban tu. Tuan Haji, ada lagi tak daging? Astagfirullahalazim. Ingat ke nak sembahyang rupa cari daging? Hei, huara betul tuan. Dan yang keempatnya, kenderaan yang selesa. Wal markabul hani. Kenderaan yang selesa. Nak membina syurga yang bagus dalam dunia, kenderaan kena... Bukan kenderaan mahal. Yang selesa. Yang boleh bantu perjalanan kita. Yang boleh bawa kebaikan pada kita. Itu nama dia kenderaan yang selesa. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, insyaAllah saya dah ceramah ni tuan-tuan dah 33 tahun. Inilah kali pertama saya datang ke surau ni. Jadi kalau Datuk Pengerusi nak jemput balik, tunggulah 33 tahun daripada sekarang. Jadi tuan-tuan bolehlah akak-akak nak melawat sekolah saya, datanglah ke pusat pendidikan Al-Barakah di Ipoh, di Manjoi. Dan sekarang saya nak membina cawangan yang baru di Sungkai. Jadi kalau tuan-tuan ada pencen, nak duduk di pondok suami isteri, datanglah di tempat saya yang baru. Saya buat rumah semidi, pondok semidi, bukan teres, semidi. Ada ruang untuk menanam pokok, berjoging. Saya wujudkan pondok dalam dusun, pondok dalam taman, cantik. Ini tuan-tuan boleh google dalam Facebook saya, boleh tengok ada 11 ekar. Ya, hanya terhad kepada 60 buah pondok sahaja. Setiap satu pondok ada satu herba yang diorang tanam. Okey, kak leha mungkin serai, kak nak kunyit, abang bidin mungkin ketum dan sebagainya. Insya-Allah tuan-tuan ya. Dia polis pun datanglah tangkap, eloklah. Jadi bagi tuan-tuan yang nak melawat dia boleh datang. Pergilah ke Sungkai, masuk tol kanan, jumpa nasi bambu belah kiri, terus sikit ke hadapan jumpa sesi minyak Petron, tuan-tuan terus saja masuk, tuan-tuan jumpalah pondok saya di Kampung Menderang di Sungkai. Jadi bagi siapa yang nak tolong sekolah saya, nak membina, nak wakaf, dia alu-alukan. Kalau tuan-tuan nak derma, belilah kopi Ala Kazim tu yang tengah viral sekarang ni. Untuk yang itu saya buat untuk sakit saya tu, sakit kulit saya kan. Ha, sekarang tuan-tuan tengok dah flawless dah. Ini bukan produk timbang kilo, ini produk yang saya buat kajian di universiti dengan Pria Katak. Alhamdulillah.
Dah boleh balik dah. Dulu pakai topeng tuan-tuan ceramah, takut orang tengok muka saya berdarah kan. Jadi alhamdulillah Allah Taala bagi ilham dengan pria kata, dan saya jadikan dia kopi tanpa gula tuan-tuan. Jadi sekadar itu sahaja, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Jumpa lagi insya-Allah 33 tahun dari sekarang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.